Muslim Fashion Festival 2020 resmi dibuka di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Mengusung konsep fashion ramah lingkungan atau sustainable, Muslim Fashion Festival berlangsung selama 3 hari mulai 20 hingga 23 Februari 2020. Kami pemerintah sangat menyambut gembira dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya Muslim Fashion Festival 2020. Kami melihat ini sebagai satu langkah nyata persiapan kita menjadikan Indonesia menjadi pusat fashion dunia. Ya, menjadi pusat fashion muslim dunia. Yang artinya menjadikan Indonesia kiblat mode muslim dunia. Ini merupakan ajang fashion show muslim yang mengangkat potensi fashion muslim Indonesia agar jadi kiblat fashion muslim dunia. Bisa berdiri sendiri di sini, kami sangat welcome ke depannya. Semoga tahun 2020 sampai tahun 2023, MUFES ini bisa menjadi salah satu event yang bisa menerima tamu-tamu internasional, sekaligus kita bisa membangun industri fashion Indonesia di dalam negeri dan bisa berkolaborasi dengan brand-brand internasional yang kami harapkan Indonesia akan menjadi pusat mode muslim dunia. Muslim Fashion Festival juga menggelar fashion show yang menampilkan karya-karya desainer busana muslim tanah air yang siap menjadi tren di tahun ini. Nah, intip yuk deretan tren baju muslim di MUFES 2020.